bisa teguk orang alim. Orang alim lagi dengan musim corona lagi buruk kan penyakit ni benda ni colok lagi. Makin benda PMK wah sape. Ada pun beri kau apa ngakan sape tadi saya ngakan bilang dina tak kau cotot cile na. Lagi tinggi keng subhanallah orang alim pray dari penyakit. Musim corona kapi orang angkui masker, angkui apa hentizer, netizen apa nyaman. Yang kui kepiring alim tak perlu orang sakit corona minta kering alim kiai kak dinto petra kula sakit puh cobain coba negi ae baru karapa karena coba si sekut elebeten el elebeten el makanya jadi coba si baru orang alim kak dinto obu obu ring alim bede makomnya mana makom kunzia apa makom kunzia ida sakata syarul alim mon keker senyamana apa nyamana situng obun orang alim kak dinto ke situng makbaro maka setuju ahli makbaro kak dinto esapora tu sana gara-gara apa gara-gara kekekeran daripada situng obun orang alim kak dinto. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal bibi'sati sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah amma ba'du. Sedaya para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, keluarga besar pondok pesantren Sumber Bajung Malar Muka, sedaya para kiai, para alumni melarmuka oleh barokana para masyayikh. Amin Allahumma. Bismillah. Melarmuka sedaya ilmu seikaunle dari para masyayikh kak dinto. Ebedati ilmu sebaroka, ilmu semanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngereng niat ngaji sekecil lagi abdina acerama sekecil tolong eber ngaki apa seiki cerama kak dinto kaya ngain apa seiki cerama kak dinto catet dekik sebelum etotop cerama abdina seperti biasa apa seiki cerama kak dinto etanya aki ne boleh kesambian bek bisa sambian ngak ngain apa seiki cerama dekik sebisa siapa kina hadiah kak dinto beda hadiah aing epo ciakina senginom terdepa ke Mekah ke Madinah munieno maki ke potrana jadi potra sesoleh soleha munieno maki ke sesakit malam muka ibu beres ben Allah abdina juga abekta hadiah metu kak dinto hadiah pertanyaan pertama si bisa jawab oleh aing mencukkan oleh hadiah metu kak dinto metu asli dari Yaman produksi abdina tibi bedanya ma abdina kak dinto. Lesi bisa jawab dekik seputar ceramah abdina oleh aing di oleh metu. Aneka metu bukan sebarang metu, Pak. Metu Yaman. Nyaruana lain. Mun dina kan ngakan kak bungkan. Mun ning Yaman nyaruana ngakan kitab pola. Ya kan bener pola, nenggo tak ajar Pak. Keng aneka subhanallah jeureng lah nyaruan Yaman. Aneka siapa orang laki si pas oleh ngak neka pas campur bi telur banyak bu aku lo bu ibu ada untungnya gak kakir yuk dengan nera insya Allah dikit malam angak ngak campur telur banyak monyena angak ngak kakewa. Jadi pertanyaan pertama dekik ibrin hadiah aing bencukan hadiah metu. Pertanyaan kedua pada oleh aing cukan ibrin hadiah metu. Angak-ngak juga.
Keng saya kita andi bini atau belakai cek ajawab, takut angak ngak tak temu karep pergi. Pertanyaan ketiga dikit saya bisa jawab, ebrik na hadiah aing bencukan etambak nak nang kenangan surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun aneka surban lebih parah dari metu. Mun metu ki angak ngak, keng mun ring bini ngangkui neka tak usah angak ngak. Dubulan bengan dung ngangkui neka, Quran di lake ngandung. Quran di laki ni, untan di laki makai kakan tak gerangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi, ngaji sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Para hadirin, para rabu seepa mulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ontong si raja kangkui ajunan ka dinto ketika andi hubungan bi orang soleh, andi hubungan bi orang so. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ada bu. Keke juga. Ngaji sikit-sikit lagi. Boncik sampai beda siram ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab kadinto pernah jawab. Apa jawabnya? Afdalun ni'ma ba'dal Islam jalisus salih. Adzan sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Puan, ngaji sekecil lagi. Jawabnya Sayyidina Umar, afdalun ni'ma ba'dal Islam jadi susaleh. Nikmat si paling raja setelah orang eparengin ben Allah nikmat Islam adalah jadi susaleh andi kanca toju sesaleh. Arapa kelaben kanca toju sesaleh Islam kak dinto bekal kokoh, bekal kuat, bekal sampurna. Arapa karena andi kanca toju sesaleh. Andi kanca guru, andi guru, andi orang sindi ilmu, aja ke akidah, aja ke ake. Makanya, lambat Kak Dinto pada setong sahabat, nyamana sahabat Kak Dinto, Abu Darda. Siapa nyamana? Siapa nyamana? Abu Dar, Abu Darda. Abu Darda Kak Dinto, nyamana? Panggilannya itu Abu Darda. Nama aslinya Kak Dinto adalah Ruwaimir bin Zaid Al-Ansari. Jadi nama aslinya Kak Dinto Ruwaimir bin Zaid Al-Ansari. Aneka Ruwaimir bin Zaid Abu Darda Kak Dinto termasuk terakhir sahabat dari Ansor saya masuk Islam. Bencukan ada buahki Allahumma shalli ala mik nih. Tak cocok aja. Di mana tukang mik? Ebo-obo dia. Cik bo-obo, Pak Boli gak awal gila. Pencerama itu 40% ditentukan oleh mik. Mik tak nyaman, maki kiai siapa tak kira nyaman. Cik bo-obo, Pak Boli gak gila pertama gula dateng. Beri rokok pak talen tanang aja. Dimana tuh kan? Keke, siapa yang bisa ngeke? Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, nyaman dia, nyaman. Talen, tanang talen. Banser di mana? Ser. Rokok ki banser. Ngaci ki, pon. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa bobo? Bobo kan kurba ngopi. Siapa ngajak beni? Tak gendeng cek kalbokal kur. Allahumma shalli ala Muhammad. Uwaimir bin Zaid Kadinto adalah sahabat Ansor yang terakhir masuk Islam. Dari sahabat Ansor yang terakhir Uwaimir bin Zaid. Kadinto Uwaimir bin Zaid, Allahumma shalli Muhammad. Anika, boleh ambian kelasa-kelasan tergibuk ngaji sih gundi. Mungkin kering awam, tak bahas Kadinto berjumah. Lagi tahsilul hasil, taudihul wadihat minal muskilat menjan santri taudihul wadihat majelas sila jelas aneka cendeti masalah anyar di
Namun kalau nampian kak dinto banyak alumni, banyak santri, ngereng bek ngaji sekuni. Uwaimir bin Zaid kak dinto, edi ngaki. Pertama nyamana panggilannya Abu Darda. Nama aslinya Uwaimir bin Zaid al Ansari. Sekedua, catatan kedua apa? Akhir man aslam minal ansar. Terakhir saya masuk Islam dari bangsa Ansar. Sekampak ahadil arba man jama' al-Qur'an. Abu Darda kadinto salah satu dari empat orang yang ngumpul lagi Qur'an di zaman fi hayatin Nabi. Empat orang. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Zaid. Empat orang kadinto ngumpul lagi Qur'an yang zaman Nabi. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Zaid. Kak Dinto adalah empat orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Ben Abu Darda Kak Dinto, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Nabi, ini lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Aneka pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Kak Dinto, epatretan. Salman Al-Farisi Kak Dinto, teretannya mana adalah siapa? Adalah Abu Darda. Tretana Salman Al-Farisi. Tingde tengah Madinah, Salman Epa Getok, Epa Tretan bi Abu Darda Salman Al-Farisi Kak Dinto. Abu Darda Kak Dinto lucu masuk Islam. Sebagian riwayat ada buaki. Abu Darda Kak Dinto akan cah. Makanya kita masuk Islam, keng sekut akan cah bi orang Islam. Di antara kancana adalah Muhammad bin Maslamah sarang Abdullah bin Rawaha. Dua neka kanjana, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Rawaha. Abu Darda neka andi sonam, andi patong ni ini. Jadi mau nari apa? Sembobon neka patong. Belis Abu Darda rema tak sok masuk Islam. Pada remah bi kanjana neka Abu Darda tade langsung emasoen keneng na ibadana sonam kak dinto buk ebenteng ancor buru. Bingung Abu Darda Kak Dinto mak bener sih masuk. Masuk entak tahu napa. So nama Kak Dinto pun ancor. Pun adebu Abu Darda Kak Dinto adebu ke pangeran. So nama mereka. Ala dafa ta'an nafsik. Patung. Pun mata abela diri pun dia. Pun kan pangeran. Mata abela diri pun dia. Mata ibas topi kake. Akhir apa? Tabang Muhammad bin Maslaha. Bin Maslama. Sarang Abdullah bin Rawaha ke Gusti Kanjeng Nabi. Ngetek ning budine Gusti Kanjeng Nabi pas ada Bu. Dima Muhammad Maslamah. Nabi, awak Abu Darda ngamuk, Bro. Harapa? Ya sering nyembah anu tak bat bar anu, tak betobat eko temaki bi gule anu. Dinilah. Allah ajanji bakal merik masuk si namanya Uwaimir bin Zaid Kadin to epa masuk Islam. Akhirah pas masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon. Nah, Abu Darda kadinto pernah ada bu, nega intina. Apa tu? Mata kere beri ngadinya. Dia remes yang akan engkau cereng ceramah ya. Apa sekecil ngakan nyelam ni? Hadiah. Man roti Maryam ni. Arya mumpah beri metu yung ane kayu. Huh, menikun angak ngak mian. Elek balik binin kakek pak. Maryam tu mau bi anu ni. Bi telur banyak abo angak-angak Maria. Mundria Allah setruk kakek-kakek. Kuler ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang Arab lakar mun ngakan roti Maryam Kak Dinto bi metu wa. Iya, ini kan nyaman roti Maryam. Mun diunde kan roti Marlena ro nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Uwaimir bin Zaid Abu Darda Kak Dinto pernah debu. Apa debuna? Debuna adalah kun aliman. Teti kakek orang alim. Arapa mepakon teti reng alim. Istimewa nereng alim berbetok. 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 Pas teti reng alim. Apa? Si pertama. Ahabun nas ilallah. Orang alim mereka adalah orang si paling cintain. Ben aw. Nabi Musa Kak Dinto pernah ada bu. Dek ke pengeran. Nabi Musa ni ke pak. Nyamana kalimullah Nabi sebisa Abu Dabu ke pengeh
Ebi tong bi ulama berempak le Abu Dhabu teloe bule maratos percakapan antara Nabi Musa dengan Allah. Di antara salah satu percakapannya adalah gol ya Rob man ahabun nas ilek. Siapa orang yang saya paling cintai sarang ajunan kuste? Jawabna Allah apa? Ya Musa, orang yang saya paling cintai adalah alim yatlubul ilma. Orang alim segi pakun nyare el. Jadi orang yang saya paling cintain ben Allah. Si kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewana orang alim? Fihi akbarul wi'a, andi gudang si raja. Orang alim neka andi gudang raja. Ada wakil sarang Sayyidina Ali bahasanya kullu wi'a yadhik bima ja'alallah fihi illa wi'aul ilim. Sedaja kenangan mun YSN gak gelas, YSN berbosan, butol YSN berbosan, adrim YSN berbosan, kecuali kenengna ilmu. Orang mula mulai niat nyari ilmu, ebrik kenengan seluas ben Allah, YSN ilmu napa bayi make lautan ilmu, pakun pakun maraja maraja tada tumbana orang mun nyari el, nyari ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bon. Ini lagi. Saya kata lo istimewa na orang andi ilmu. Ashraful asya al ilm. Ilmu neka adalah si paling muljana sesuatu. Perkara si paling mulja berdening tunya akhirat adalah ilmu. Mangkana Nabi Adam bekto ecepta aki ben Allah. Iblis epakon sujud benika Adam. Dua versi ulama ada bu. Arapa? Bekto kadisa Allahnya be Nur Muhammad. Si kedua, karena Allah wa allama Adam al asma, Nabi Adam ebri ilmu, karena Allah pun ajanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang si mulje gak dinto adalah orang si andi el mulje wa kapi si teku orang alim. Orang alim lagi dengan musim corona lagi buruk kan penyakit yang berdiri colok lagi makin berdiri PMK wa sape ada pun beri kok apa ngakan sape tadi saya kakan beri dina tak kok cotot cilena. Lagi tinggi, keng subhanallah orang alim pray dari penyakit. Musim corona kapi orang angkui masker, angkui apa, netizen, netizen apa nyaman. Yang kui kapi orang alim tak perlu orang sakit corona minta kering alim kiai. Kak Dinto Petra kula sakit, puh, copain. Copa negi ae baru karapa, karena copa si sekut elebeten el. Elebeten el, mangkana teti copa si baro. Orang alim kak dinto obu obu nreng alim bede makomnya mana makom kunzia. Apa makom kunzia? Ida sakata syarul alim mon keker senya mana apa nyamana situng obun orang alim kak dinto ke situng makbaro maka setuju ahli makbaro kak dinto esapora tu sana gara-gara apa? Gara-gara kekekeran daripada situng obun orang alim kak dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini kak ilmu. Sekempak istimewa na ilmu. Apa? Hukam al-hakiki. Orang alim kak dinto adalah hakim yang tertinggi. Hakim yang tertinggi. Yang tertinggi itu adalah orang alim. Arapa? Ada buaki al-muluk hukam al-nas. Pemerintah itu menghakimi kepada rakyatnya. Tapi orang alim hukam alal muluk, tapi orang yang alim menghakimi kepada raja-raja. Kenapa? Karena hakim yang tertinggi adalah orang orang alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam mama ojen di tukang sarang maan. Tengit dia malam mulu. Dalam metro sakin. Karena sekundi ya. Hah? Metro sakin bu. Oh iya ngambil telur banyak kakek. Sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo saya kena ngoncer mengkir kada, mengkir. Mengkir yuk, takok bedaan luntur lagi, Pak, tak ratin. Ya Rabbi bil Mustafa
Sidana waghfir. Karami ya Rab Bibil. Ya Allah. Sidana. Al-Karami ya Rab Mustafa Balig. Ya Wasi'al Karami ya Rab Mustafa Balig Makas. Happiness level-level riawi. Listrika. Kemarin kesetrum. Pemundur. Ini siapa? Ya Rabbi Bil. Halo. Sip. Wasi'al karami ya Rab. Sidana ma madha si'al karami ya Rabbi bil mus balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wa al karami ya Rabbi Bibil mus. Masuk ke kelas. Lho. Are mon keluar kabeh kok keluar kiye mare. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya lebat sekecil ya. Wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil mus. Ya Allah. Ya wasi'al karami ya Rab. Karami pon apa totoke sekecek ngaji sekecek iki terbarokah termanfaat insyaallah amin Allahumma pon saya keberempakan 6. Apa istimewana orang mun orang kadinto andik kanca apa orang kadinto jadi orang alim. Sekanam adalah yud'a adiman fi malakutis samawat. Orang mun di ilmu pak, orang mun di ilmu yud'a adim andik apa penggemar andik apa nyamana pengikut andik orang-orang yang mencintai dari langit. Para malaikat kak dinto lebur eda buaki bahwasana orang mondi ilmu pas ngamalaki ilmona aja leneng bume maka para malaikat kak dinto rebuan kangkui apa kangkui muji menyebut orang kak dinto pas ada bu yud'a adim aneka reng adim lebet orang adim lebet orang adim lebet arapa mon orang kak dinto andi el pon si terakhir tutup. Apa sih terakhir? Kipeneka adalah nala istighfar minal malaikah oleh istighfar dari malaikat. Oleh istighfar dari dimah? Dari dimah? Eta buaki bahwasanna orang mondi ilmu pak. Orang mondi ilmu. Inna allaha wa malaikatahu. Hatta namla fi juhriha hatta al-hud fil bahar yusalluna ala muallimin nas khair
Eta wagi mon bade orang alim sehingga mana Allah malaikat bilis juga sebening tasik aneka mengistighfarkan deka orang orang alim. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari Kak Dinto ini lagi cek kelopain sendi anak Kak Dinto sabek ning orang mak le anak Kak Dinto odin mul mul jabon terakhir etotop debu aki sarang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf orang mondi anak esabek ning pesantren orang mon esa andi anak esabek ning kiai ebri empat kemuljaan berempa kemuljaan ah berempa kemuljaan ah situng ya'rif tariqul akhirah oning jalan ke akhirat apa? Cik reng sabak ke reng soleh oning jalan ke akhirat tak mikir dunia-dunia melolo. Si kedua ya'rif tariqul din tahu jarak cara beragama yang baik dan benar anak-anak sampean kun eba kuliah tak beri ilmu agama agama na jongok orang alim edebat orang nikah lah salaki para kiai NU ialah salah lagi apa? Tak beri ilmu agama pas sekolah pas cek tengkina pas ada bekal ilmu agama layak liftorikuddin tahun yang jirina agama saya tepat agama kebehayalan perkiraan menurut akal TV keng orang menyebab anak yang kiai saya kedua ya liftorikuddin oning jirina agama saya kata lo apa istimewana kipeneka ya liftorikul hidayah oning jirina hidayah nyare hidayah dengan remajaran oning apa? Polan pada pak pesemak ke orang saya terakhir saya keempat gimana kah ya'rif tariqur rahmah oning jelena rahmat orang mon anak bu esabek kering alim oning dek kacara ngormat kering tuane kah oning bon ini lagi beri contoh terakhir mereka pertanyaan mbian tahu topeng monyet oning topeng monyet ini lagi ini gak dintok gula tanya beda anak seki bengal kering tuana beda banyak banyak nyentak kering tuana banyak dulat apa mak dulat berarti kakek kalapen terbit tokang topeng monyet arwah motak tandi akal tandi ate tak bisa acaca keng anapa mak cek pentera arwah topeng monyet motak roman ekentongin durung tung durung tung durung tung sari nantar ke pasar durung tung durung tung padahal gue baju neku wajung bi neku ngatem baru buh mah benter sarina numpak sepeda motor turung tung turung tung oke ke sepeda motor betek bi tokang topeng monyet sepeda motora cuma bisa Arya motak anan kakek arapa mata bisa ngormat kering tua berarti salah dalam mendek mangga namun teru anak neka oning carana rahmat neser kering tua kotu esabe ning oreng alhamdulillah bon, Kak Dinto si bisa abdina atur lagi ebrikna telok pertanyaan si bisa jawab oleh aing ben oleh mat oleh mat ayo pertanyaan pertama mik siapa ki arema epeo jen mik si nganyet rumah mik mik angka bu bu si nganyet rum njek tak kira ayo pertanyaan pertama si bisa jawab angka tanang Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bisa jawab angkat tanang oleh aing bi oleh metu angak-ngak. Bismillah. Tak nyetrum ngana. Are tadi kabel bengkang ya. Are mun kesetrum ajoget kucu-kucu hutahi man. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, saya bisa jawab angkat tangan. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan adalah satu. Apa istimewanya be anak ning reng soleh? Mun waktu wajik dadada ke kok tak lebur si ada si lempuh ada beri mic
Siapanya mana? Seras mana? Zubaidah. Be anda. Apa istimewa nanya be anak kering soleh? Saya pertama oning jalan akhiratah. Saya nomor dua oning beragama yang baik dan benar. Saya nomor telok tahu jalan hidayah. Saya nomor empat tahu jalan rahmat. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Campur telur. Monyena. Ngak-ngak mbian deki malam. Nika bu. Terbarokah rezekin barokah umur barokah. Adini akutun soleh jalibatan dikulih khair dafiatan dikulih syar al-fatihah. Nika bu. Si oleh anu ya. Yo. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Pertanyaan kedua adalah sebutkan siapa empat orang yang ngumpul lagi Quran. Hari beri mik Mika, nak lang. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat. Duk iria, beri kabel kade. Mata beri kabel pas aja kaki kang, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Abu Darda. Abu Darda. Muad bin Jabal. Muad. Zaid bin Sabit. Muad bin Jabal. Terus. Zaid bin Sabit. Terakhir Abu Zaid. Abu Zaid. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbaik. Angak-angak kakek kan. Curah abit angak-angak kakek. Recikin barokah umur barokah tak ajat lama dunia ada cerita lafiat al-fatihah. Ya, oleh Maryam boleh. Kita 5 menit. Pertanyaan terakhir, sebisa oleh sur. Malar muka tada sebisa eman ke surban. Sebutkan beda dua pertanyaan. Satu. Allahumma shalli Muhammad. Satu. Sebutkan empat poin tentang Abu Darda. Kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa gelek sengancoraki sonama Abu Darda? Siapa bisa? Tulat. Apa yuk? Siapa dia yang kok landi bini? Beri mic. Satu. Boh. Sing agemian kake. Siapa yang mana? Satu. Eh, bukan siapa yang mana? Ulfatul Jannah. Di laki. Di. Cek nih selagin kake yuk. Etap keratap pun malam. Apa jamna? Edi ngaki. Siapa sing ngancur lagi sonam? Muhammad bin Maslamah sareng Abdullah bin Wahab. Oke, pertanyaan kedua, 4 poin tentang Abu Darda. Satu, dua. Sahabat Ansor yang terakhir masuk Islam. Ya. Mengumpulkan Al-Quran. Ya. Terus. Satu. Dipersatukan saudaranya dengan Salman Al-Farisi. Ya, kurang tung. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat, gete. Ayo siapa yang bisa? Siapa sih bisa angkat tangan? Pertanyaan diganti.
Pertanyaannya tetap 4 poin tentang Abu Darda. Pertanyaan kedua adalah apa namanya? Orang mun nyabe anak kareng soleh kan ebri 4 kemuljen. Se adebu sapa nyamana? Sampai bisa? Yuk, beres kaki. Coba re. Rimik. Seras mana? Dia. Mainnya. Apa jawabnya ya? Apa 4 poin tentang Abu Darda? Mbok mak lain pertanyaannya kan. Mbok dorong makake. 1 2 kete. Lagian. Aduh, ujung. 1. Sik, marena. 2. 2,5. Sampainya mana? Ubaidillah. Pernah oleh surbat? Punten. Ayo. 4 poin tentang Abu Darda. 1. 2. 2,5. Orang anu cinta de Allah. Salah. Angkat tangan. Are coba deh. Tuli. Siapa nama mana? Nama saya Lafifa. Siapa? Lafifa. Beban, Fa. Thank you. Apa? 4 poin tentang Abu Darda. Yang pertama, dia adalah salah satu sahabat Ansor yang paling terakhir masuk Islam. 2. Yang kedua, dia merupakan salah satu 4 orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. 3. Yang ketiga, dia adalah saudaranya Salman Al-Farisi. 4. Yang keempat, ajunya memang tidak adil. Jangan mengatakan seperti itu. Kete. Ada 3 poin. Engkau giain, ayo cek ya ajarin. Ayo. Kirin bireng bini. Adek si bengal kaki ae, Pak. Muntah kek bireng bini, Pak. Ibu, tadi bu. Tuling. Siapa nyaman sama Roskoros kaki? Yuh. Naila. Naila. Apa jawabnya Naila? 4 poin tentang Abu Darda. Abu Darda nama aslinya Huaimir bin Zaid al-Ansori. Huaimir bin Zaid. Sahabat Ansor yang terlahir masuk Islam. Terlahir masuk Islam. Nomor telok. 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran. Nomor 4. Sahabat dari Salman Al-Farisi. Apa? Sahabat saudara dari Salman Al-Farisi. Oke, pertanyaan kedua. Siapa nyamana Habib Ruah sing ngocak mun nyaba kareng soleh beri 4? Abu Darda. Salah! Cik Ruah, telat ban dari gelap. Ayo, tuli. Ban yo. Tuli. 1. 4 poin tentang Abu Darda. 4 poin dari Abu Darda, saudara dari Salman Al-Farisi. Terus yang kedua merupakan sahabat Ansor yang terakhir masuk Islam. Yang nomor 3. Terus terhubung sekundi nabrak mana? Di antara 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran. Neng siapa tok budir wak? 4. Terus nama asli dari Abu Darda ialah Uwaimir bin Zaid Al-Ansori. Terus, siapa nama Habib, Pak? 1. Habib Abdul Qadir Assegaf. Bin siapa? 1. 2. Kete. Coba, boleh beri. Ya. Siapa nama mana? Ben, siapa nama mana? Boben, Pak. Ayo, 4 poin tentang Abu Darda. 1. Sahabat Ansor yang terakhir masuk Islam, namanya Uwaimir bin Zaid al-Ansori. Terus. Termasuk 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran dan saudaranya Salman al-Farisi. Terus, siapa nama Habibah? Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Ya, betul. Lalu moga barokah rezeki barokah umur barokah tiring bini sesoleh teka acet lam tentunya akhirat saya tulah fir hadini aku tun soleh jali batan di kulih khair dafiatan di kulih syar kamana wa salafuna soleh wa ila hadir nabi sallallahu alaihi wasallam bisri asrul fatihah.
Mas. Tung. Pon, ada lagi? Apa yuk? Ada cora agam mi orang rela. Becah ban lah you. Oh jen. Lam salalah Muhammad. Oh ngandung boleh maran kaki. Lam salalah Muhammad. Bon. Ngereng etotop kelaban doa lagi. Sebelum etotop doa. Abtina nyon bangapora. Ebrikna pengumuman semenit. Minta semenit oleh bakto lagi. Eding lagi. Abtina semangken kak dinto. Perpaan abangun pondok bini. Nah, setero anyombeng abantu pondok abdina kak dinto. Aneka sobung paksaan lebet ngobengin metu. Abdina abek ta metu keng tak benyak berining mobil maren mobil eba maju. Kak dinto sekesokan ngereng ngobengin metu sambil kedina metu. Beda. Oke. Kak disa beda metu argena seket ebu. Sampian ngobengin metu berarti sampian ampun abantu dalam pembangunan pondok abdina. Malar moga saya ngobengin ekente ben Allah rezekena lebih banyak lebih barokah iki. Kak Dinto sobung paksaan kun saya kesokan epo ciaki saya nginum Kak Dinto epa sehat muninum aki kepotrana diti potra sehat sesole gempang oleh ilmu agama segit andi keturunan mun nginum Kak Dinto malar moga beri keturunan sesole soleha amin Allahumma. Sebinian berdening kak disa kasak matu nengki berdening kak disa sebinian ngereng sekesokan ngobengin malar moga ekente ben Allah rezekena lebih banyak lebih barokah kak dinto matu produksi abdina tibi berdenya ma abdina kak disa malar moga barokah malar moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma nasaluka al-afa al-afiyah muatafati da'ima fi dini wa dunya al-akhirah. Allahumma nasaluka salama fi din afiyah fil jasad barokah fil rizki tauba qabla al-maut سعادة عند الموت عفوا عند الحساب أمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجه الكريم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مويد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرجو رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من هوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المعهد اللهم نور هذا المعهد بنور القران بنور الذكر بنور الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه النيه وكل نيه صالحه والى حد النبي صلى الله عليه وسلم بسر اسرار الفاتحه kak dinto si bisa abtina aturaki nyon seporah matur kesoon dek kaca kanca si ampun ngobengin matu malar muka recikena ikan teben Allah lebih banyak lebih barokah. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.